Kami dari kelompok 7 jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya akan menayangkan video wawancara kerja. Perkenalkan, saya Ria Fitriana sebagai pelamar. Saya Rana Syarera sebagai pewawancara 1. Saya Harum Ratno Landari sebagai pewawancara 2. Selamat menyaksikan. Bagaimana? Apa sudah siap diwawancara hari ini? Siap. Bisa saya lihat CV-nya? Baik, Ria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baiklah, Ria. Bisa ceritakan tentang diri Anda? Baik, Bu. Nama saya Ria Fitriana. Saya alumni dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D3 Administrasi Bisnis. Saya lulus tahun 2016. Mengapa Anda memilih jurusan Administrasi Bisnis? Saya memilih jurusan Administrasi Bisnis karena saya menyadari bahwa sejak SMK saya menyukai ilmu administrasi. Selain itu, dengan kuliah di jurusan Administrasi Bisnis, maka saya dapat menambah wawasan serta pengetahuan saya di bidang ilmu administrasi, dan saya juga menyadari bahwa setiap instansi pasti membutuhkan seorang administrator. Baiklah, Ria, ilmu praktik apa saja yang Anda kuasai di jurusan Administrasi Bisnis? Ilmu praktik yang paling saya kuasai selama saya belajar di jurusan Administrasi Bisnis adalah Microsoft Access dan pengetikan 10 jari dengan sistem buta. Baiklah, bisakah Anda menunjukkan kepada kami pengetikan 10 jari dengan sistem buta? Tentu, Bu. Silakan, ini laptopnya. Dan ini teks yang harus Anda ikuti. Cukup. Benar-benar kami akui kemampuan Anda. Terima kasih, Bu. Baiklah, Ria, selain kelebihan Anda mengetik 10 jari dan Microsoft Access, apa saja kelebihan Anda selanjutnya dan berikan juga apa kelemahan Anda? Kelebihan saya adalah jujur, cepat belajar, dan pekerja keras, serta saya memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara lisan. Untuk kelemahan, saya orangnya mudah lupa dan mudah lelah. Namun saya memiliki cara tersendiri untuk mengatasi kelemahan saya tersebut. Saya akan mencatat hal-hal penting terkait pekerjaan saya di buku catatan khusus atau buku saku saya, dan saya juga akan mengatur waktu-waktu di mana saya harus benar-benar istirahat, dan saya akan menjaga pola makan saya supaya stamina tubuh saya tetap terjaga. Okay. Do you like working alone or working with a team? And can you answer using the English? Depending on the working that I have to finish, although I prefer to work alone, but I can also work in a team. What made you interested in working in our company? The company
company offers a job that suits with my experience and my education. Thus, I can contribute in advancing this company. Apakah yang akan Anda lakukan ketika menghadapi masalah besar dalam perusahaan? Saya akan mencari akar dari permasalahan tersebut guna menetapkan solusi yang tepat. Selain itu, saya akan menjelaskan solusi tersebut dalam rangka perbaikan. Sejalan dengan tindakan perbaikan, saya juga akan menetapkan tindakan pencegahan supaya permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Saudara Ria, bisakah Anda bekerja di bawah tekanan? Ya, selama ini saya bisa mengatasi tekanan pekerjaan. Selain itu, saya pikir tekanan bisa memberikan hasil yang positif bagi saya karena saya bisa mengeluarkan potensi, inisiatif, dan keterampilan saya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Berapa gaji yang Anda harapkan untuk posisi? Mengenai gaji, saya serahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kinerja kerja saya. Baiklah Ria, kami rasa cukup untuk wawancara hari ini. Untuk pengumuman lulus atau tidaknya, bisa Anda ketahui dengan mengunjungi website kami pada tanggal 23 Januari. Baiklah Bu, terima kasih. Hey girl. It's your song, let's see that, but don't. I'ma try to do the things that you don't. What's that thing that's got me like wild? I'm tryna beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. When you back it up and you drop it down low. When you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I'm spending it all. When I throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley.